Jika sebagian besar bintang dilahirkan dengan pasangan, bagaimana dengan matahari kita? Peneliti menyebutkan, pada jarak 500 AU, kira-kira 0,008 tahun cahaya atau sedikit di bawah 3 hari cahaya. Sebagai gambaran, Neptunus berjarak sekitar 30 AU, wahana Voyager 1 saat ini hanya berjarak kurang dari 140 AU, dan bintang terdekat yang diketahui Proxima Centauri berjarak 268.770 AU. Jadi, jika matahari memiliki kekembaran, hampir pasti tidak mudah terlihat di lingkungan kita. Tapi, ada hipotesa bahwa matahari kita memiliki kembaran yang suka hampir sesekali dan mengacak-acak. Diberi nama Nemesis, kembaran matahari berjuluk si pembuat masalah telah diusulkan sebagai alasan dibalik siklus kepunahan 27 juta tahun di bumi, termasuk siklus yang memusnahkan sebagian besar dinosaurus. Seorang astronom dari University of California berkelebih bernama Richard Muller mengusulkan 23 tahun yang lalu bahwa bintang Katai Merah berjarak 1,5 tahun cahaya secara berkala dapat melakukan perjalanan melalui batas luar es tata surya kita, mengaduk materi dengan gravitasinya. Bintang redup yang lewat juga bisa menjelaskan anomali lain di pinggiran tata surya kita seperti orbit aneh dan lebar dari planet Kerdir Sedna. Tidak ada tanda-tanda Nemesis, tapi pasangan biner yang telah lama hilang untuk matahari kita bisa memenuhinya. Dalam hal ini, matahari kita tampaknya mengumpulkan bagian terbesar dari debu dan gas, lalu meninggalkan kembarannya yang gelap dan kerdil.